Mungkin inilah awal hidup seorang Indah. Ketika semua yang kupunya hilang begitu saja. Indah itu tanggung jawab Papa, Ma. Maka pada saat itu Papa menerima dan mau. Terus aja belain Indah. Anak sendiri gak usah diperhatiin. Datang gak punya rumah, sekarang jadi pemilik rumah. Hidupku kayak burung dalam sangkar gitu loh. Gak bisa terbang bebas. Pecah belah, pecah belah, pecah semuanya. Kalau udah numpang di rumah orang, tahu diri dong. Saya tahu hidup tuh memang sulit, tapi kamu harus bertahan. Karena setiap nyawa itu pasti memiliki arti. Siapa nama lo? Bobby. Terima kasih kepada Tuan Bobby yang terhormat dan maha segalanya. Cukup? Saya boleh kan kenal kamu lebih dalam lagi? Sejak pertama kali aku ketemu kamu, kamu perempuan yang selama ini aku tunggu. Ditch the bitch. Dia itu cuma ngejar uang kamu. Nggak terima gua. Kita lapor polisi. Tenang ya, aku akan lindungi kamu. Lu ngapain sini lu? Hah? Lu ngapain lu sini lu? Kamu jangan coba lagi cari-cari Indah. Sebentar, aku mau ngomong sebentar sama kamu. Nggak ada yang perlu diomongin. Kita udah nggak ada hubungan apa-apa. Lo pergi dan jangan pernah kembali ke hidup mereka. Terus saya ingetin kalau kamu yang ninggalin saya duluan.